Naib juara badminton All England 2021 juga juara bertahan tahun lalu dari Denmark. Victor Axelsen memberi simbolik pengiktirafan kepada juara baru Li Zijia apabila meminta menukar jersey sebaik perlawanan tamat. Victor Axelsen yang turun sebagai juara bertahan bagaimanapun dikejutkan jagoh muda negara Li Zijia dengan keputusan 30-29, 20-22 dan 21-9. Sebagai perlawanan tamat, pemain nombor 2 dunia itu mohon menukar jersey yang digunakan sebagai tanda pengiktirafan selepas melihat peningkatan mendadak pemain kelahiran Alustar Kedah, Zijia. Sebelum ini, pada penampilan pertama, Zijia di pentas All England, Zijia tewas di tangan Axelsen 17-21, 21-13, 21-19. Namun pada edisi 2021, Zijia telah muncul juara dengan menewaskan Axelsen. Zijia apabila menjuarai terbuka seluruh England 2021. Syek nanti.